Setelah berlangsung 19 hari, tim pengawas dan evaluasi yang dipimpin oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Nefra Firdaus mendatangi lokasi perintisan jalan TMMD ke 109 Kodim 1411 Kabupaten Bulukumba. Tim pengawasan dan evaluasi UWASEF Mabes TNI yang dipimpin Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Dispenat Brigjen TNI Nefra Firdaus mengunjungi lokasi pembangunan desa TMMD reguler ke-109 tahun 2020 yang digelar Kodim 1411 Bulukumba di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan sejauh mana TMMD reguler ke-109 sesuai rencana, khususnya pekerjaan fisik perintasan jalan sejauh 750 x 8 meter dengan harapan pengerjaan sasaran dapat selesai tepat waktu. Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan kegiatan ini merupakan program yang cukup baik karena Desa Kindang sejak kemerdekaan yang lalu belum tembus dengan kedua desa lainnya. Harus terjalin terus. Kenapa? TNI itu ibu kandungnya adalah rakyat. Karena saya lahirnya dari rakyat. Nanti hasil-hasil semua sinergi ini itu juga kembali kepada rakyat. So, nanti juga kalau rakyat senang, rakyat sejahtera, pasti wilayah tersebut akan semakin kuat. Tak hanya itu, selain program fisik TMMD ke-109, Satgas Kodim 1411 Bulukumba juga melaksanakan berbagai kegiatan non-fisik. Meski dalam situasi wabah COVID-19, yaitu dengan mengambil peran dalam membantu program pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperlancar akses transportasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama lokasi TMMD ke-109 di Desa Kindang. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan.